sosialisasi. KPU Kabupaten Jayapura melaksanakan rapat koordinasi untuk persiapan distribusi logistik pemilu 2024 ke masing-masing distrik. Dalam kesempatannya, Ketua KPU Kabupaten Jayapura Daniel Mebri menjelaskan bahwa rencana pendistribusian logistik akan dilakukan pada Minggu 11 Februari 2024 yang dilakukan secara simbolis penyerahan logistik ke beberapa distrik yang dimulai dari distrik paling jauh di Kabupaten Jayapura. Pindah, kami putuskan untuk bersama-sama mendukung bagaimana nanti tanggal 11 Februari 2024 itu nanti di siang hari setelah ibadah itu akan ada secara simbolis pergeseran logistik yang nanti mungkin dilakukan di Puspenka Hawaii di gudang dan KPU untuk secara simbolis nanti pihak KPU dan pemerintah keamanan semua untuk bagaimana melepas logistik yang akan bergeser ke distrik dari kabupaten. Jadi kami ambil dari distrik yang jauh yaitu Airu, Kaure, itu yang akan bergeser tanggal 11 nanti. Sementara itu, di tempat yang sama, Penjabat Bupati Jayapura Triwarno Purnomo memberikan apresiasi kepada penyelenggaraan pemilu, yaitu KPU, Bawaslu dan para peserta partai politik dan semua komponen masyarakat Kabupaten Jayapura. Triwarno Purnomo juga menegaskan bahwa untuk tetap bersama-sama menjaga situasi Kamtipmas dengan baik, sehingga pemilu di Kabupaten Jayapura bisa berjalan dengan aman dan lancar. Dari Kabupaten Jayapura, Papua, Tim Liputan Jaya TV mengabarkan.